بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Al-Baqarah 30. Allah sakit! Allah sakit! Dalam proceeding of the Park Wash Conference on Science and World Affairs, para sarjana, sebahagian besar sarjana geopolitik, menyatakan bahawa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua 1945, hanya 26 hari sahaja dunia tidak menyaksikan peperangan. Maknanya sepanjang hidup ini hanya ada 26 hari sahaja dunia bercuti berperang. Sepanjang hari kita berperang antara perang dunia, perang negara, perang saudara, pemberontakan, perang dan macam-macam lagi. Bahkan dunia hampir menuju kehancuran sejak 1953. Ketika itu peperangan antara US dan juga Rusia. Bekalan nuklear yang mereka ada sudah lebih cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Krisis kemanusiaan benar-benar meruncing. Lambakan peperangan yang kita lihat di media akhirnya telah menghakis perasaan kemanusiaan, hakis perasaan kasihan. 390 yang melibatkan serangan senjata kimia di negara Syria. Biasalah tu. 55 penduduk Palestin termasuk kanak-kanak terkorban dalam satu serangan. Biasa. Ha? Budak jatuh dari tingkat 17. Hei, mak bapak siapalah ni tak tinggal jaga anak dia. Daripada aku baca benda-benda ni semua, baik aku layan TikTok. Peperangan yang besar ini sebenarnya datang daripada peperangan di dalam diri ini. Syekh Salah Al-Khalidi, seorang mufassir Jordan, ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau ingin ciptakan orang yang akan menumpahkan darah? Kerana malaikat mengetahui mereka ini diciptakan daripada unsur tanah, iaitu tanah ini sifatnya hina, maka manusia cenderung untuk membuat sesuatu yang menghinakan diri, iaitu berbunuhan. Tetapi manusia bukan sahaja dicipta daripada unsur tanah, dicipta daripada unsur yang satu lagi, iaitu ruh, iaitu menjadikan manusia itu satu insan yang mulia. Maka hari ini kita boleh memilih peperangan antara ruh dan tanah itu untuk kita menjadi Ibrahim atau Namrud, untuk menjadi Musa atau Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami mengutusmu wahai Muhammad tidak lain tidak bukan untuk rahmat sekalian alam.
Taha Jabir Al-Alwani dalam bukunya Krisis Kemanusiaan, untuk kembali dan menyelamatkan manusia, kita perlu kembali kepada Al-Quran. Untuk selamatkan jiwa insan, kita kena kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kedamaian untuk seluruh insan. Al-Quran mengajarkan kita untuk selamat daripada peperangan di dalam diri, agar kita selamatkan peperangan di luar. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan peperangan yang mengaitkan dengan isu PBB dan lain-lain. Tetapi pastikan kita menang dalam peperangan untuk memilih sama ada ingin menjadi hina atau mulia. Sayyidina Imran membumikan Al-Quran, penyelamat jiwa insan. 26 hari tanpa peperangan. Itu dunia. Kadang-kadang kita kat rumah pun perang juga. Ada 30 hari kadang kita perang selalu juga. Tak, kita suami isteri, anak-anak perang sana, anak perang. Tapi apapun, kita mencari keredaan Allah. Dan akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah. Dan kita semua akan berjumpa dengan Allah. Bersiap sedialah sebelum kita berjumpa dengan Allah. Silakan Profesor Madya, Dr. Sharifah Hayati. Assalamualaikum Dai Imran. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Dai Imran. Kerana satu, anda mempunyai kelebihan sebagai pelajar Darul Quran dan bacaan anda sangat baik. Alhamdulillah, sayangilah dan jagalah Al-Quran itu. Yang keduanya, dalam masa yang ada Dai Imran, tajuk ni berat. Tajuk perang, muka pun serius. Daripada mula sampai sudah, ni baru senyum. Memang betul lah, memang tajuk ni memang berat. Tapi selain daripada anda dapat mendatangkan pandangan Syekh Salah, anda mendatangkan pandangan Taha Jabir, yang saya suka, anda boleh semak proceeding conference tu. Maknanya anda membuat pembacaan yang banyak. Jadi tahniah, mudah-mudahan inilah ruang anda menambah sebanyak-banyak ilmu. Cuma nanti bila berdepan dengan masyarakat yang kita nak dakwahkan, tengoklah audience kita. Bila berat sangat, nanti semua orang tak dapat apa-apa. Ya, untuk pentas ini, saya rasa anda berjaya membuat study yang sangat baik. Tahniah.